Yo, sampai welcome back with me, Kopex Gaming. Sama datang lagi guys di game Mibil Inti tentunya. Dan di video kali ini guys, kita kedatangan skin baru dari Marksman yang bernama Kari guys. Gila, gue udah beli kemarin ya guys ya. Ini kampret banget tuh guys, kemarin bener-bener. Ini gue benar-benar stres banget guys ya. Kenapa? Karena kemarin ini gue udah record gitu, cuman banyak banget halangan guys. Jadi kayak ke cancel gitu lah. Jadi gue telat ini guys reviewnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Demi kalian, demi hiburan kalian mendengarkan toxic gue guys. Kali ini kita akan solo rank menggunakan Kari. Ini sih skinnya gue udah lihat bagus ya. Efeknya sih keren banget sih. Kalian nggak bakal nyesel sih beli. Harganya gue lupa berapa. 600 apa kalau nggak salah ya? 600 apa 500 gitu. Pokoknya ini murah tapi bagus guys efeknya. Beh, mantep banget lah inilah. Jadi lumba-lumba kita guys di sini ya. Langsung aja dah. Kita main sini solo rank guys ya. Mudah-mudahan dapat nih Kari. Oke guys. Dapat kita Kari. Gila, ini modal gua ini guys ya. Ini gua ultimatum guys ya dari awal. MM Orfit gitu. Padahal win rate gua jelek kan pakai Kari cuma 50% gitu, baru 40 match. Kalau nggak kayak gitu, nanti ini guys, nanti apa namanya dipik gitu sama teman kita atau sama musuh gitu guys. Makanya gue sampai ngancem. Frankonya oh skin baru, nah itu paham, itu paham. Oke guys, kita lihat di sini Kufra, Iritel, oh youtuber review skin, akhirnya ada yang paham guys, gitu dong, paham gitulah. Ini mantap ya. Makanya kita flicker build yang paling atas, tapi kita bikin ini dulu nih Raptor Kimak. Terus ini emblemnya yang penetrasi speed sama yang high and dry buat buy one. Gil girl, keren sih guys dari ininya ya. Dari loading screen aja udah keren banget anjir. Tapi masalahnya gue kesel guys, gue udah beli skin Starlight lo ini lo. Pakai ini lo, pakai apa namanya fragment guys. Kampret banget ya. Gue kan senang pakai Kari gitu kan. MM yang gue bisa cuman Kari doang sama Granger gitu loh. Yang maksudnya yang paling jago lah gue lah. Gue sampai beli tuh skinnya Kari guys. Cuman sekarang keluar lagi skin barunya gitu kan. Untung bagus. Jadi nggak nyesel gue belinya guys, kalian beli guys, bagus. Loading screen aja gitu kan, anjay. Ada cemerlang-cemerlangnya gitu guys. Nah, bacot lah, langsung aja kita menujuin game ya guys, let's go. Oke guys, kita sudah ada di in-game-nya. Badang kita badang kontil, dia AFK guys. Kampret jiwa ini, kampret ini. Aduh, ini ekspor lagi kampret. Demo ini guys, memotong dia tuh. Apa-apa, santai. Oh, badangnya dia pakai Arival guys ya. Langsung menuju turret ya. Like a boss. Bapak guys, lu asal lu tahu guys, gue tuh jago guys pakai Karinya guys ya. Gue tuh sekarang sudah merubah role gue gitu guys, dari offlaner jadi MM. Karena apa guys? Kalau gue main trio, gue offlaner bisa guys, sebenarnya kayak Leomord gitu kan. Tapi MM-nya kadang suka buyo publiknya. Kan gue kan trio, gue pakai offlaner, tank sama sama mid kan. Nah itu tuh MM-nya kayak tai gitu. MM kan ini guys ya, apa namanya, penentu di late game gitu loh. Main kalau tolo susah gitu loh. Akhirnya gue pakai MM, akhirnya win streak lagi guys. Mantap jiwa guys. Apalagi kayak Kari gini gue seneng banget nih. Kari, Kimi. Kimi tuh enak banget guys jadi MM ya. Karena bisa barbar dari awal dia guys. Kimi MM mantep tuh, Kimi MM tuh. Masih worth it sampai sekarang guys. Wah gila, dibakar-bakar kita. Santai aja guys, santai guys. Kalem. Nih, Burhan ini guys lawannya guys. Flicker, hook. Aduh, gak ada yang kena dong. Aduh, gak ada yang mati guys. Gak apa-apa, main sama main aman aja. MM tuh pasti jadi inceran musuh guys ya. Santai aja, kalem. Bain babang kopek, we trust man. Menang aja guys, percayakan sama gue bakalan gendong guys. Nih, ngapain bola bekel tolol. Yang penting kita habisin jungle-junglenya dulu aja gitu kan. Ini buset dah, ini musuhnya gila. Mau ngincer gue bos, susah bos. Dikira gue anak GM kali, gampang dibunuh ya. Bodat. Jadi gue tuh nggak numpang-numpang menang banget guys. Gue tuh ada kontribusinya, apalagi pake MM gitu. Kadang MVP enak coy. Pake MM tuh paling gampang setback guys. Karena tuh damage-nya paling gede gitu kan. Nah, aduh nggak kena guys. Bantai. Nice, first blood. Kan gue bilang gue jago coy pake MM. Nggak percaya lu pada. Gak percaya ya, kocak nih. Lu lihat nih Kari gua. Ini MM paling gampang, coy. MM easy peasy lemon squeezy, guys. Sudah gitu sakit anti tank gitu kan.
Pokoknya mantap jiwa guys ini MM guys. Cuman skill 2 gitu-gitu doang anjir, gampang banget bu. Tinggal cari posisi, kita burst tanknya ya kan. Nah ini Xbox juga bisa kita burst nanti guys. Farming dulu guys ya, kita cari endless battle guys. Kalau nggak ada endless battle, kita nyala mbak-mbak biasa guys ya. Belum bisa ngeburst ini. Ayo bantai. Oke mau ulti bos. Nggak bisa bos. Trot. US line the enemy coy. Ayo kita ambil turtle ya. Semoga tidak dibantai sama musuhnya guys ya. Semoga Burhannya tidak datang kemari. Please lah ya Burhan. Oke Burhannya commit guys. Masih ada waktu kita guys. Burhannya commit. Mantap dapat turtle. Ah, apa Burhan? Kadang lebih easy solo guys daripada mabar ya. Untung tim kita bagus sih pengertian nih. Oke, minta di backup. Kang Baso, mau kemana Kang Baso? Bahaya nih. Ada Burhan. Hook. Nah, hook angin dia guys. Waduh. Bahaya nih guys. Gue pasti diincer mulu guys ya. Hati-hati, harap cemas ini. Mati lu bodat. Ya ini lagi Kufra macem-macem dia guys. Bantai lah. Ya kocak. Lu bongti gua. Lu yang mati bos. Mana lagi sini. Tunjukkan taringmu. Oh dia kabur guys. Explore. Culun lu goblok. Sini lu. Gua udah berubah nih role. Gua jadi marksman sekarang nih. Terpaksa guys. Karena MM-nya tolol-tolol publiknya guys. Oke kita push aja. Watep jiwa guys. Kalian lihat ya skinnya dari tadi gue nggak ngebahas skin lagi karena udah nggak first impression gitu guys. Sudah apa ya, udah basi gitu loh, udah nggak wah lagi. Gue nggak mau pura-pura gitu acting wah skinnya bagus. Enggak anjing, pokoknya gue udah pernah beli ya kan, gue udah mainin, gue udah tahu skinnya bagus. Udah lu tinggal beli aja lah, mantep lah, mantep nih guys. Mati lu Burhan. Crot, killing spree bos. Balik dulu santai mamang. Bagi-bagi lah dikit lah. Bagi-bagi dah. Pelit banget ini kiminya nih. Jatah gua ini. Woi, balik. Anjing buff gua ngentot. Bangsat. Anjing nih kiminya maruk banget nih. Lu kayak jago aja lu main bangsat. Lu aja baru assist 2 tolol. Sosokan lu ngambil buff gua bangsat nih orang nih. Nggak tahu diri, pabrik-pabrik kontil kayak gini. Lu seneng kan guys kalau gua ketemu pabrik-pabrik kontil gini? Menanti emosi gitu kan. Bantai. Hook dong. Iya, hook angin Kang Basonya. Aduh, gagal guys. Bantai, Kufra. Mati tuh, matin. Mati lu goblok. Mana Iritel. Iya, kabur, bocah culun. Cuma lu dapat turtle tapi rata bos tim lu bos. Ini bos lawan nih Kari nih. Gua kejar top global Kari nih. Dikira gua nggak bisa gitu pakai MM ya? Iya, dikira gua cuma bisa pakai offlaner. Sorry coy, gua main Mobile Legends sebelum lu lahir. Buset sombong banget. Tapi kagak jago-jago guys ya. Dari zamannya Warpat top global guys, gua udah main Mobile Legends guys. Gila, sampai Warpat ribut ya kan, sampai dia main Cesra, sampai dia main Mobile Legends lagi. Masih gini-gini aja skill gua. Gak apa-apa guys, ini demi kalian gue akan 1000 bintang mitik guys ya. Demi kalian ini guys. Para sahabat-sahabat kampung gue gitu kan. Yang senang banget dengerin bacotan gue gitu. Set. Ini macam-macam. Iya, ilah mati dong gue ini. Mana teman-teman gue? Nah, lu yang mati bos. Ngentot gue yang mati anjing Burhan. Laknat lu homo. Aduh, nice badang. Gak apa-apa guys, mati sekali lah biar gak terlalu OP banget hero kita guys ya. Ini juga grafiknya udah gua rata kanan guys kalau kalian perhatiin ya. Gila, demi memanjakan lu semua coy ini coy. Squad kampung kurang bahagia apa asupan Kopek Gaming ya kan. Bacot, grafiknya udah bagus ya kan. Main udah bagus. Ih, gila. Happy lu hari ini lu nonton gua sumpah dah. Happy coy, tapi gak begitu happy sih ya. Karena gua gak begitu ini guys, gak begitu kesel gitu di match ini. Ya, Kufra. Soal lu goblok, maju-maju. Ah, ini dari tadi Franco nggak bisa ngehook nih kon. Aduh, jadi toxic mulu kita guys. Nah, kan giliran gua nggak ada baru kena.
Santai aja, orang jago flickernya buat maju, buat bantai musuh, palanya gue pecahin anjing. Santai guys, gue walaupun menang, gue bakal toxic demi kalian guys. Karena gue gak tahu gitu, kalian ketawa denger toxic gue seneng banget jadi bikin orang bahagia gitu. Apalagi sahabat-sahabat kampang kayak kalian bahagia gitu kan, pada ngakak nonton video gue seneng banget guys ya. Kompor gas gitu kan, santai, makin late game kita makin sakit guys. Bantai, 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 jangan takut. Ini Carmilla lagi gaya-gayaan, bocah ngepik hero apa lagi itu. Guys, lu mau gua review gak tuh? Hero kampang. Tuh hero kayak gak jelas anjing, cuman muter-muterin gangsing doang. Karena belum ada pro player nyintain metanya guys. Nanti kita tungguin ya pro player metanya gimana. Kita mah nungguin pro player ya. Huk, gigit. Ah, kabur dia. Ayo bantai atas. Aduh, bantai. Double kill bos, macam-macam bos, Kopek Gaming ini bos, gila. Tititnya warpat ini, kok tititnya warpat sih, kagak pakai mouse ke padahal. Ayo sini lo, nah, macam-macam dia, gila. Gue udah bersemayam nih di rumahnya warpat nih. Sini lo, nah, ini rek. Bijinya rek mau lo lawan, bijinya rek nih bos, mega kill coy. Ngekill 7, gila. Wuh. Kurang jago apa guys, gua guys. Gila. Ku tingkatkan skill demi kalian guys. Ini karena gua sering-sering mabar sama teman-teman gua yang jago. Jadi gua tahu cara main carry, gua liatin. Oh gini main carry, easy sebenernya ya coy. Kita kalau main sama orang jago, jadi ngeliatin orang jago jadi jago guys. Ya ngehook angin, santai. Jangan terlalu barbar gitu kan. Yang penting dia maju, kita matiin bijinya, kita pecahin guys ya kan. Kita bikin dia impoten anjing. Sini maju lu, maju lu, jangan takut goblok. Sini maju, culun. Hook dong, hooknya mana? Aduh nggak ada hooknya. Ya udah hook, push aja. Nice, badangnya mantep banget. Nice, gitu dong, mantap jiwa gitu kan. Gila, dapat kita turret. Ayo lord. Nggak bisa, bocah. Aduh, ini bocil-bocil ini. Ini gue report pagi ya kan. Bocil-bocil libur sekolah guys lawannya guys. Nah ini Carmilla enak nih. Unstoppable cok. Ngekill 8 guys. Ini paling bantu kita harus ngekill 30 guys ya. Harus ngekill 30. Pokoknya lu belilah ini skin bagus lah. Mantap. Terima kasih Montot telah memberikan ini guys. Apa teman-teman yang mantap jiwa gini. Gue seneng banget nih dapet tim begini nih. Padahal lagi solo rank loh. Kufra, gue bilang apa nih, MM sakit guys, diperebutkan lo guys, sumpah. Nih ya, Granger, Kimi, Bruno di band mulu ini, Kari, lu rebut, sumpah lah. Ini musuh mau stanky apapun jadi tahi sama Kari, cok, parah men. Kok jadi kayak Brandon Ken sih, kesel banget gue, kampret tuh orang. Otomatis aja gitu, kita ambil buff biru dulu, buff biru, ya kan? Gak ada buff lu anjing. Bantai, buff gua udah 2 bos. Bantai lah. Gak ada yang ngasih damage ke gua, enak banget. Mana lagi? Kok baru 4? Mana lagi? Oh yang satu udah ini guys, dia udah nyerah. Kufra nyerah aja lu goblok. Lawan lu Kopek Gaming bos, hati-hati. Gua kalau udah serius, pala lu gua pecahin anjing. Gila, mantap jiwa guys ya. Happy kan lu? Happy nggak? Apa gua kurang toxic ini video? Bodo amat, yang penting gua menang bangsat. Gua nggak peduli. Legendary, ngekill 11. Gila. Solo ranked coy. Solo ranked MVP. Solo ranked MVP. Gila. Lu lihat. Mana ada temen gua yang namanya Just No Limit, Venom King ya kan? Siapa Bender? Tapi emang bagus sih tim gue sih. Alhamdulillah musuhnya Pokemon, tim gue bagus ya. Gue harus akuin itu, mantap tim gue. Oke guys, jadi itu aja video gue kali ini guys ya. Kalau kalian tribut nontonnya, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Di share teman-teman lu semua. Biar jadi sahabat kampang squad sejati kita. Menikmati Toxic Kopek Gaming setiap hari guys ya. Jangan mana-mana tongkrongin terus channel gue. Karena gue bakal upload video frame like buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.